Ini lur, kelihatannya ini finishing Pak Sidik ini Pak Sidik. Hampir Mas, hampir finishing. Hampir finishing lur, ternyata lur. Bersihkan sisa-sisa las yang kemarin belum bersih. Ya. Finishingnya ada di belakang sana nanti. Oh, finishing di belakang. Bentar lagi. Oh siap, kita pantau ya lur ini lur. Ya, Pak Sidik ini berkarya terus lur, membenahi truk mininya ini. Stainlessnya kemarin kan sudah dibuat ini. Ini jadi. Untuk membersihkan sisa-sisa dari pengelasan itu lur. Iya, iya, iya. Untuk selebor depan ini nanti juga dicat semua ya Pak berarti Pak ya? Iya, semua nanti dijempol dulu. Jempol gitu, dulu lor. Terus kemudian dicat, disamakan dengan yang cat yang sudah ada ini. Kalau yang merah ya merah, yang kuning ya kuning. Kuning ya kuning. Terus kalau mungkin yang di selebor belakang Pak Sidik? Selebor belakang ini catnya itu masih mencari media yang atasnya itu apa nanti disamakan dengan yang di atas. Oh, disamakan. Disamakan. Ya. Oh, begitu. Coba kalau yang di belakang itu buat apa, Pak Sidik itu? Itu membuat bumper belakang ya, tengok oh, ini. Oh, ditengok. Yuk kita tengok, Lur. Seperti ini. Ini masih apa? Kemarin kehujanan, Lur. Iya, masih. Itu jadi nanti di apa? Sisa-sisa seperti karatan itu nanti di serker lagi. Dihaluskan terus didempul dicat. Ya inilah. Oh seperti ini Pak Sidik. Ya tampaknya begini. Ini yang belum masih dikerjakan. Oh ini Bang Nur itu. Ini Bang Nur masih mengerjakan. Masih mengerjakan. Belum. Oke Bang Nur, sehat terus Bang Nur. Amin. Ya seperti inilah. Gini Lur, penampakannya sementara yang perisai belakang ini bumper. Kalau rekan-rekan bilang itu ada yang mungkin usul bumpernya punya Fortuner atau Sigra atau apa itu, ya. Ya biar ini, dikatain biar punya nama sendiri-sendiri aja ini. Ya, ini namanya bumper apa jadi Pak Sidik? Ya ini belakang. Belakang ini enaknya apa ya ini ya? Namanya dinamakan ya ala-ala gitu aja. Oh, bumper ala-ala. Ala-ala gitu aja enaknya. Ya, jadi selera kita berbeda, Lur. Jadi Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan kita itu dengan karakter yang berbeda-beda, rasa dan apapun juga berbeda-beda lah intinya. Gitu lur. Nanti sulit menjabarkan. Menyesuaikan dengan ini dan ini kalau ada yang agak putih ya putih, yang merah ya merah gitu oh, aja. Oh begitu. Disesuaikan media yang dekat. Oh berarti ini nanti tetap itu stopan apa? Lampu belakang ya Pak Sidik? Ya nanti ini yang di dalam ini yang delik ini kalau orang Jawa bilang delik ya, sembunyi delik ya, orang Jawa bilang. Nanti dikeluarkan di sini nanti. Oh, ada sini lur. Ya. Nanti kalau ada resleting enggak kelihatan dari sini kalau ada media-media seperti oh, ini. Oh, iya lampu setnya biar kelihatan nanti ya, ditarik ke belakang ini lur. Ditarik ke belakang sini nanti didapatkan sini dengan sini. Nah. Oh, begitu gambarannya lur. Ini. Biar kelihatan dari belakang lah. Ya. Kasihan teman-teman nanti yang di belakang. Ya, waktu mengendarai ya. Ya, itulah. Oke, oke lur, ya. Ini kita pantau lur, ini nanti untuk belakang juga ada proses finishing ini hampir, kita pantau. Hampir finishing. Hampir finishing yang belakang ya, ini. Nanti. Akan dibuang, nggak hujan aja. Amin, siap. Oke pasti kita pantau lur. Ini lur, ini untuk moles itu stainlessnya itu. Ya, jadi bahannya ini dari kertas semen. Sama Bang Nur itu diolah tadi terus.
seperti baru lagi lur, itu lur akhirnya. Tuh nanti dipoles semua lur. Dilap dulu. Seperti baru akhirnya itu. Seperti itu lur. Ini lur bekas karya Bang Ner ya. Masuk. Ini karyanya Bang Ner kayak gini. Ini kalau ada lalat hinggap di sini enggak bisa, jatuh lalatnya ini. Keplese Pak Sidik. Iya, keplese lek cara Jawa. Terpleset. Iya. Ahlinya stainless. Ahlinya ahli ini stainless. Seperti itu lur. Akarnya ini Mas Nur ini ya. Mengkilat. Lihat buat ngaca bisa ya. Kelor. Tuh hasilnya lor. Jadi bisa dilepas, bisa dipasang lagi. Hasilnya mengkilat lor. Setelah dipoles sangat mengkilat. Bisa buat ngaca ini. Bisa buat ngaca. Jadi ini tadi pipa stainlessnya itu udah lama ya, banyak jamurnya. Setelah dipakai terus dipasang, merangkai semua perisai ini kan dipakai lak untuk menyambungkan ini, akhirnya dipoles semua nggak kelihatan lur, bekas-bekas kelas itu hilang. Hilang. Dipoles tadi itu hilang. Seperti itu lur. Penampakannya bening. Seperti itu. Wah, tinggal pengecatan flavor. Mungkin lainnya sama ini. Semua bekas lap pun juga hilang. Hilang ya, seperti itu lur. Yang belakang itu juga bekas bengkokan ini. Ini hilang. Artinya kan ada kita selas di situ biar bisa bengkok. Mantap Pak Siti. Tuh. Masih dikerjakan sama Bang Nur itu, ahli perstainlessan itu Bang Nur itu, dibantu sama Pak Gentong ini. Saya itu perisai yang sebelah kiri itu lur, tinggal yang belakang itu. Coba kita pantau. Dikunci itu tadi, dilepas dulu ya. Seperti itu lur, kemarin udah dicat, dilas lagi. Seperti itu. Ya grogro lagi Mas. Dibongkar-bongkar lagi maksudnya. Puasnya. Manusia ada puasnya. Ya, yang penting pribadi masing-masing lur. Intinya kita tetap membangun kreativitas. Ini bumper belakang ini, yang bawah itu kan gordeng disambung-sambung. Diperkuat lagi lasnya itu lur. Kita lihat ini yang sebelah kiri juga sudah selesai lur. Sudah dipoles. Pipa stainless bekas.
jadi baru lagi. Yang bekas jadi baru, yang baru bisa menjadi bekas. Ya seperti itu loh, itu pasti. Potong tadi kurang masuk lur. Jadi perisa itu kurang masuk. Itu tempat dudukan lebar itu. Cara pemasangannya juga dimasukkan ada pangkotnya sendiri lur. Nah, seperti itu. Oke, masuk. Alhamdulillah lur. Jadi pemolesan dari perisai dari stainless ini lur, alhamdulillah selesai. Itu tinggal yang bumper belakang itu yang dari stainless juga, alhamdulillah seperti itu gambarannya lur. Selesai lur yang belakang ini lur. Bisa dipoles juga ini tadi. Seperti itu sementara gambarannya. Kita kiki dulu itu dikunci pakai las. Tuh, seperti itu lur. Bumper belakangnya itu alhamdulillah selesai. Ini selesai Pak Siti ya, Bang Nur selesai. Alhamdulillah ya seperti itu lur. Ini tadi dipoles semua, muter kemarin sudah selesai, tapi kan masih banyak apa kekurangannya. Kekurangannya mungkin dari penyambungan pipa itu atau ngelas pipa stainlessnya itu, jadi terus dipoles biar tidak kelihatan. Ya seperti ini contohnya lur. Ini bekas dipoles. Berkaitan semua ini. Berkaitan semua. Jadi kilat lagi. Itu hanya penampakan. Mengkilat. Ya seperti ini gambarannya. Mungkin lain-lain ya menyusul lur. Itu untuk apa? Ngecetan. Lampu belakang, cat belakang itu. Itu nanti ditaruh di belakang semua sama Pak Sidi. Di ini mungkin dulur-dulur yang punya truk atau apa yang pengen buat jasa, ya kok jasa, mohon maaf, maksudnya untuk stainless lah, bisa menghubungi Bang Nur ini dari desa mana kemarin Bang? Kedoyo. Kedoyo. Mungkin kalau bisa menghubungi nomor WA-nya 085 785 313 063. Di Kabupaten Tulungagung, Desa Kedoyo Sendang ya tadi Bang ya. Kedoyo Sendang. Kedoyo Sendang. Begitu. Atas kurang lebihnya seperti itu lur. Mungkin ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sidik. Ya.